seterusnya. Lah ni banyak perempuan berniaga online masa PKPP. Kerja perempuan lelaki pun sama juga. Macam-macam jenis perniagaan, salah satunya produk kecantikan. Masalahnya perempuan kena pamer wajah ni, hak perempuan khusus untuk perempuan dia kena pamer wajahnya untuk tontonan umum. Adakah perbuatan dibolehkan dalam Islam ke macam mana? Okey. Baik, dia menjaga produk kecantikan. Kecantikan biasanya muka lah. Macam mana? Ke tangan. Produk kecantikan kaki. Apa nak beli? Dia pergi ke muka. Muka comel. Tangan hitam. Kata apa dia, Ali Syukri. Mula-mula iklan dia dalam TV. Dia berlakon ni. Muka campnya putih. Tangan hitam. Jadi bila dia nak promok tu, dia kena tunjuk muka kan online. Ambil gambar selfie dulu. Mana? Nak tunjuk. Baik, jadi kita boleh ataupun tidak. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Gini. Dia walaupun muka itu tidak aurat, muka tidak termasuk dalam aurat. Perempuan yang aurat seluruh tubuh kecuali muka dan juga dua tangan sehingga pergelangan tangan. Maka muka dan dua tangan sehingga pergelangan tangan tidak aurat. Walaupun dia tidak aurat, dia tidak boleh tunjuk pada lelaki juga. Dan lelaki pun kalau tidak ada keperluan, tak boleh tengok juga pada muka perempuan walaupun dia tidak termasuk dalam aurat. Boleh tengok ni keperluan sahaja. Baik, kalaulah dia jual, dia menjaga contoh gunakan FB dia. Hak duk tengok tu semua perempuan, tak ada masalah lah. Nah, hak masuk semua nama, hak masuk Fatimah, Katie. Ha, masuk hak nama perempuan. Lepas tu tengok, Pak Cat. Takkan kita tak boleh nak skat. Kata hanya perempuan saja boleh tengok. Hak lelaki pun galak lah. Beli untuk bini dia, bukan dia. Ha, jadi kalau dia tunjuk muka dia, bimbang timbul fitnah. Nah, tengok memelelah yang liuk tu fitnah ha. Tentu. Maka seeloknya dia tidak menggunakan dia sendiri. Mana dia ambil lah gambar-gambar daripada mak saleh ke mana, tak kenal siapa. Ambil tengok muka sudah. Mana tak tahu siapa tu, bukan dia. Nah, model saja. Model tu pula orang kapir pula. Tak apa, biar ambil. Sebab dia tidak ada kaitan dengan dia, tidak ada kaitan dah dengan dia tu. Nah, ha, macam tu. Baik, tuan-tuan. Adakah tidak ada perintah syariat Allah di akhirat kelak? Tadi saya sebut kan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia merupakan tempat kita beramal sama ada baik ataupun jahat. Akhirat merupakan tempat balasan. Balasan baik ataupun balasan jahat. Maka soalan dia, bila kita mati, di akhirat nanti ada syariat ke tidak? Ada ke tidak lagi solat? Ada ke tidak lagi puasa Ramadan? Ada ke tidak lagi haji dan sebagainya? Itu soalan dia. Adakah syariat diperintah di akhirat? Jawapan dia, tidak ada. Di akhirat tidak ada sebarang syariat dah tuan. Sebab dia darul jazak. Dia tempat nak balas sahaja. Bukan tempat nak beramal dah. Cuma ahli syurga ni sentiasa lidah mereka basah dengan zikir. Tu yang kerja dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Illallah. Allahu Akbar. Tak keluar dah. Bulan madu di awan biru. Tak ada dah tu. Tasbih zikir semua. Tu solat tak ada dah. Nah, puasa tak ada dah. Makanlah. Nikah tak kira dah. Nikah lah. Tak kisah dah. Tak ada syariat dah sana tu. Nah, kita jaga dunia. Jaga dunia ni. Lepas dunia ni, mati, selamat, masuk syurga, senang, lenang selama-lamanya. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Saya nak tanya berkenaan hukum halal dan haram berkenaan perdagangan forex. Jika hukumnya haram, apa yang menyebabkan ia haram? Adakah perdagangan forex ini juga sama seperti judi? Baik, forex hak biasa tak apa lah. Forex ni foreign exchange. Maksud pertukaran wang asing. Kita pergi Hasani bookstore tukar duit tu forex tu. Nah, tak ada hak tu. Forex hak saham tu, hak pelaburan tu tuan-tuan. Dia ada masalah. Ada masalah di segi sebab dia kiam emas. Nah,
di segi kobat dan sebagainya, di segi jual beli dia tu, nah, di segi kobat tak kobat dia tu, maka dia ada masalah di situ, maka fatwa dia haram yang tu, majoriti. Nak kupas panjang dia kena ambil masalah tu, saya jawab gitu lah. Nah. Okey. Habis. Sekadar itu saja pada malam ini. Tuan-tuan, terima kasih yang dihormati sekalian. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.